Ibtu Jayadi melakukan penyelidikan. Sehingga dalam waktu sekian lama mereka telah menemukan pelaku. Dan pelaku ini didatangi sebuah kontrakan, ditemukan pelaku di situ satu orang. Kemudian dilakukan pengembangan berikutnya, ditemukan lagi dua orang. Dapat kami sampaikan untuk sementara ini proses ini masih dilakukan proses penyidikan selanjutnya. Kasus lagi ngetrend yaitu rumah kosong. Nah, rumah kosong ini sudah diincar oleh para pelaku pencurian. Pada saat itu, tanggal 13 Mei 2021, nah ini korban beserta keluarga pergi keluar dari rumah dalam rangka melaksanakan sholat id. Para pelaku melakukan aksinya dengan cara mendatangi rumah kosong ini, kemudian membawa alat-alat yaitu linggis, obeng, mencongkel kaca jendela. Sehingga setelah berhasil mencongkel, pelaku berhasil masuk ke rumah tersebut, mengacak-acak dalam rumah setiap kamar untuk mencari barang-barang berharga.